Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membeberkan sejumlah kendala baru dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Menurut Yudo, operasi penyelamatan Philip dari kelompok separatis teroris atau KST pimpinan Egyanus Kogoya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, cuaca ekstrim dan tak menentu mengganggu jalannya upaya pembebasan Philip. Kedua, medan yang berat juga menyulitkan TNI Polri dalam menghadapi KST. Hal itu Yudo sampaikan pada Senin 29 Mei 2023. Sementara, di lain pihak, Menko Polhukam Mahfud MD merespons ancaman yang dilontarkan oleh KST pimpinan Egyanus Kogoya soal rencana pembunuhan Philip. Mahfud pun menyatakan bahwa prinsip utama dalam operasi ini adalah menyelamatkan Philip. Ya, ya begini, ancaman dibunuh kan sudah sering. Tetapi prinsip kita akan menyelamatkan nyawa Sandra. Itu aja. Kini TNI Polri pun telah berusaha untuk menemui tokoh agama, masyarakat, bahkan PJ Bupati setempat untuk melakukan dialog.